Cuaca buruk menimpa beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Bojonegoro dan Sragen. Angin puting beliung merobohkan beberapa bangunan rumah dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Lima rumah di tiga desa di Kecamatan Jenar, Sragen, Jawa Tengah roboh akibat diterjang angin kencang yang disertai hujan deras pada hari Minggu lalu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun dalam kejadian itu, selain ada lima rumah roboh yang tercatat, ada ratusan rumah milik warga lainnya di tiga desa di Kecamatan Jenar, yakni Desa Daung, Desa Kandang Sapi, dan Desa Jenar yang mengalami rusak cukup parah. Kini warga mulai memperbaiki dan membersihkan sisa-sisa harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan. Sementara di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akibat diterjang hujan angin kencang, bangunan pasar ambruk dan empat rumah lainnya roboh. Cuaca buruk berupa hujan deras serta angin kencang menerjang sejak dua hari lalu di wilayah ini. Kini warga pun mulai mengevakuasi sejumlah puing reruntuhan agar tidak membahayakan keselamatan orang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.